Ya, selamat siang semuanya. Ya, siang Pak. Ya, Kelihatannya sharing di screen agak sulit ya. Jadi saya pakai ini aja ya. Kalian kan udah saya kirimin ya datanya tadi ya. iya udah, ini udah lagi udah saya buka Pak. Ya, oke. Okay. Kita lihat dari situ aja ya datanya ya. Oke. Okay. Ini yang hadir baru 4 orang nih. Belum jam jam 1.15 masih kurang dikit Pak. Oh ya, Oh, udah lewat. Udah lewat 1 menit Pak. Oke, yang lain biar nyusul aja ya. Kita mulai aja ya. Ini baru 8 orang yang datang. Gak apa-apa, kita terusin aja ya. Nah, coba kalian Oke, Pak. buka file yang tadi saya kirim. Ya. Nah, kita membahas soal mengenai akuntansi penggabungan perusahaan dalam pembentukan persekutuan. Ya. Nah, di sini di soalnya, ini diketahui, ya, kalian baca di soal yang tadi saya kirim. Tuan Rifki dan Tuan Nonamita
sepakat membentuk persekutuan yang diberi nama PP Safi ya, pada bulan Maret 2009. Tuan Rifki telah memiliki perusahaan yang diberi nama PO RDA. Adapun neraca PO RDA pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini, ini ceritanya jadi ada persekutuan antara Rifki dan Mita. Ya. Nah, cuman si Rifki ini dia sebenarnya sudah punya perusahaan. Ya. Jadi Rifki punya perusahaan, Mita juga punya perusahaan sendiri-sendiri gitu. Jadi yang ingin digabungkan adalah perusahaannya masing-masing. Ya. Nah, di sini di soal ini kalian lihat neraca dari perusahaannya si Rifki, ya. PT PO RDA namanya. PO itu perusahaan otolet, ya, otomotif ya kayaknya. Nah, di neraca PT PO RDA ini kalian di sini lihat yang punyanya Rifki ya. Itu kasnya ada 7.245. Ini mungkin dalam juta ya. Jadi kita singkat aja gini, harusnya 7 juta sekian ya, di sini 7.245. Piutang dagang ada 5.430. CKP itu 85. CKP itu adalah cadangan ya. Singkatan dari kerugian piutang. Cadangan ya, cadangan piutang ya. Nah, itu di situ 85. Nah, ini pengurang, kalau cadangan piutang itu adalah pengurang ya. Jadi jumlahnya 5.430 dikurangin 85 jadi 5.345 ya. Kemudian persediaan barang dagangnya ada 12.150. Kemudian perlengkapan kantornya ada 1.235. Kemudian komputer ada 7.580 dikurangin akumulasi penyusutan 1.850. Jadi totalnya untuk aktiva dia ada 5.730. Kemudian kalau kita lihat total di neraca di aktiva dia itu ada di sisi kiri ya 31.705. Kemudian di sisi kanan di neraca itu ada hutang dagangnya 10.230, kemudian modalnya 21.475. Kiri kanan neraca balance ya 31.705. Nah, Tuan Rifki dan Nita ini sepakat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan PORDA. Nah, jadi dia sepakat karena dia si Rifki ini punya laporan keuangan, jadi mereka pakai laporan keuangannya si Rifki ya. Jadi karena dia digabung kan ya. Nah, jadi nanti si Mitanya ngikut di dalam situ ya, di dalam laporan keuangannya si Rifki. Nah, cuman ada perubahan di sini dibilangin ya. Yang pertama adalah piutang dagangnya itu kan 1.530 ya. Itu harus dihapus. Terus dan PKP-nya ditetapkan 2% dari saldo piutang yang baru. Berarti nanti piutang dagangnya bukan seperti yang tadi di atas. Kalau di atas tadi kan 5.430 ya. Ya. Nah, sekarang nanti dia jadinya 1.530 atau 1.530. Nah, di sini kan ada pertanyaannya. Jadi diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi pembentukan persekutuan tersebut. Jika persekutuan yang dibentuk melanjutkan pembukuan PO ini kita, ya. Nah, berarti di sini yang diminta adalah pakai PO-nya si ini ya, PO-nya Nikita. Nah, berarti nanti di sini kalian harus bikin jurnal, ya. Coba kalian lihat jawabannya di sini. Nah, kan di sini dibilang yang A itu piutang dagangnya adalah 1.530.000 ya, dihapuskan. Berarti kan kalau dia 1.530 nanti dihapus, nah ada PKP-nya 2% ya. Berarti kan nanti kalau kita bikin jurnal itu adalah seperti yang kalian lihat di sini ya. Mencatat piutang dagang baru dan penetapan PKP baru sebesar 2% ya. Berarti di sini modalnya berarti nanti berkurang ya. Kalau modal di sisi debit berarti berkurang kan? Jumlahnya 1.523. Kenapa bukan 1.530? Karena 2%-nya itu kita mencatat kerugian piutangnya. Jadi 7.000 di sini kerugian piutangnya itu adalah 1.530 dikalikan 2%. Ya. Dapatlah di sini cadangan kerugian piutang di debet. Kalau dia di debet berarti nanti berkurang ya minus. Nah, terus kita lihat dicatat piutang dagangnya di kredit. Ya, piutang dagang di kredit
Berarti jumlahnya adalah 1530. Di bawahnya nanti kalian akan lihat ya, CKP 2% dikalikan ini 5430 dikurang 1530 sama dengan 78.000 saldo CKP-nya. Terus jika sebelumnya terdapat saldo CKP lama ya 85.000, maka selisih kurang CKP baru dengan yang lama itu 85.000 dikurangi 78.000 ya, dapatlah 7.000. Nah, jadi angka 7.000 itu dapatnya dari situ ya, dari penjelasan yang di sini gitu ya. Kira-kira udah pada ngerti nggak? Apa terlalu cepat saya jelasinnya? Gimana? Bisa, ngerti. Ya, oke, okay. Ya nanti kalian bisa coba lihat jurnalnya satu-satu ya. Kemudian kita lihat yang kedua, persediaan barang dagang itu dinaik kembali berdasarkan harga pasar, sehingga nilainya menjadi 11.850. Nah, kalau kita lihat di neracanya PORDA tadi, ya yang punya Rifki, itu persediaan barang dagangnya kan 12.150 ya. Sedangkan setelah dinilai lagi berdasarkan harga pasar, itu nilainya 11.850. Nah, berarti di sini ada pengurangan kan ya. Nah, pengurangannya itu adalah jumlahnya di antara persediaan barang dagang awal yang 12.150 dikurangin dengan persediaan barang yang ada dinilai kembali ini 11.850. Nah, 12.150 dikurang 11.850 hasilnya adalah 3.300 ya. Cuman nanti nyatetnya adalah jurnalnya gini, persediaan barang dagang yang dinilai kembali panjang jadi ya, berdasarkan harga pasar modal itu dibebet 300.000. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagang 300.000. Itu ini jurnalnya ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang C. Nilai pengganti dari komputer adalah 5 juta sebesar nilai sehatnya. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi kan di sini kalau di catatan di neraca dia itu nilai komputernya adalah 7580 dikurangin akumulasi itu 1850 jadi 5730 kan ya. Nah, setelah dinilai kembali komputernya itu sebenarnya bukan segitu tapi 5.000 ya atau 5 juta. Nah, berarti nanti jurnalnya adalah kalau kita lihat yang C mencatat nilai pengganti komputer sebesar nilai sehatnya ya, akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutannya 1850 ya. Terus modalnya 730, kemudian kita catat komputernya 2580 di sini. Alurnya bisa nggak kira-kira nih? Angkanya bisa kenapa seperti itu gitu ya. Ya jadi kalau kita kurangin 7580 dikurang 5000 ya kan 2580 kan. Nah, berarti di sini kreditnya komputernya 2580 ya. Tapi itu nanti adalah kita lihat akumulasi penyusutannya 730. Itu nanti dari mana? Nah, nanti kalian akan hitung di situ jumlahnya adalah berapa persen dari yang di atas ya. Nanti akan dapat di sini nanti. Akumulasi penyusutannya 1850. Nah, itu yang untuk ininya ya, untuk fixed asset-nya aktiva tetap. Nah, yang D, Nona Mita bersedia menanamkan modal sebesar 25 juta. Nah, berarti di sini udah mulai masuk nih nanti di neraca ini yang dari Mita. Mita memasukin duit 25 juta. Ya. Nah, berarti nanti jurnalnya seperti apa? Nah, karena dia masukin uang, berarti kan kas bertambah kan? Yang D ya. Ya. Berarti kalau uang masuk, kas bertambah 25 juta, kemudian kreditnya adalah modal Nona Mita 25 juta. Masuk di situ 25 juta. Karena modal di kredit itu karena dia bertambah. Ya. Kemudian yang E, uang kas yang ada seperempatnya diberikan untuk persekutuan yang baru. Nah, uang kas yang ada berapa di sini? Kalau kita lihat di neraca yang di atas tadi, yang PORDA itu kan 7245 kan kasnya ya. Nah, 7245. Yeah. Okay, ya. Nah, berarti nanti di sini kita harus catatnya yang E tadi, uang kas yang ada seperempatnya. Nah, berarti kan nanti 7245 kalikan seperempatnya itu dapatlah di sini yang E tadi adalah 5433750 ya. Coba nanti kalian kaliin yang 75 dikali seperempat dapatnya segitu enggak gitu. Nah, berarti nanti di sini mencatat pengambilan uang kas sebesar debet 543 kurang kas ya 5433750. Nah, itu jawabannya untuk pertanyaan yang akuntansi penggabungan perusahaan atau persekutuan ya.
Jadi yang pertanyaan tadi pertanyaannya adalah buatlah jurnal-jurnal, lah jurnalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua adalah buatlah neraca persekutuannya. Nah, kalau udah buat neraca persekutuannya, nanti ambil dari jawaban pertama tadi, ya. Jawaban pertama tadi kan kalian udah dapat nih angka-angkanya. Misalnya kita bikin persekutuan yang baru, kasnya di sini adalah 26.811.250. Nah, itu dapatnya dari mana? Nah, berarti dapatnya dari modalnya Mita 25 ya ditambah 60. Ayo dari mana aja kas gitu. Ada kas enggak jurnal tambahan kas? Kayaknya cuma itu yang kas ya. 1523 bukan? 1523 ada. Kas. Tapi enggak ada ambil 250 perak dia. Nah, ya. Berarti dia kasnya itu dapatnya setelah kas berkurang di sini. Berarti 25 harusnya dikurangin 5 ya. Kan ini kas ya pengambilan nih, pengambilan Marisi kan 5 juta nih di sini kan. 5, iya. 25 dikurang 5 ya. Berarti harusnya 21 ya ditambah ya. Nah, nanti kalau sudah dapat nanti baru nanti kita buatlah di sini neracanya. Nah, kan di sini kan kita nggak tahu nih CV Tavi itu punya ini nggak dia sebenarnya. Punya kas lain nggak? Ya, yang info yang dari kita kan nggak ada kan di sini. Oh, itu. Kas yang atas bukan di sini dulu, Pak. Kas yang di atas. Yang kas 72 7245 dikurang yang 5433 tuh yang E, Pak. Iya, betul. Iya. Terus ditambah ke modal juta itu ya? Itu iya, bukan? Iya betul. Iya. Jadi 25 juta yang modal awal ditambahin yang 7245 tadi yang dari yang pertama ya. Baru nanti dikurangin dengan 5433 ya. Coba ada kalkulator enggak? Coba kalian hitung angka kasnya sebentar itu enggak jadi jumlahnya. Coba sebentar. Cek coba dicek yang ada kalkulator di sini. 25 juta. Mm-hmm. 7.245.000 dikurang 54 33 750 26811. Iya benar. Tidak, Pak. Benar ya. Nah, berarti caranya ya seperti yang tadi ya. Nah, piutang dagang 3.900. Berarti kita harus lihat yang di neraca awal. Neraca awal di utang dagangnya adalah 5430. Iya. Ya. Terus dikurangin 1530. Di sini yang 1530 itu yang jurnal 1A ya. Di situ kan piutang ada di kredit kan? Iya. Iya, nah itu dapatlah 3.900.000. Nah, CKP 78.000 ya, itu CKP itu yang 78 itu kita dapatnya dari ini aja 2% dari yang kita lihat yang jawaban yang 1A tadi ya, di situ ada 78.000. Nah, nanti dikurangin piutang dikurangin CKP dapatlah nilainya 3822 ya. Kemudian persediaan barang dagang 11850. Persediaan barang dagang 11850 itu kita lihat di neraca awalnya di situ persediaan barang dagang kan 12150 kan ya. Nah, di sini ya, nanti dikurangin ya dengan 300.000 yang jurnal 1B ya. Dan dapatlah di sini ya 11850. Perlengkapan kantor 1235. Nah, itu dari mana? Nah, rupanya dari perlengkapan kantor awal. Dari neraca awalnya masih sama ya. Berarti enggak ada perubahan gitu ya. Tidak mengalami. Yeah. Komputer 7580 awalnya. Dia di sini menjadi net 5 juta ya. Nah, ini karena tadi ada soalnya. Ya, soalnya di situ kan dibilangin komputernya pengganti. Ya, pengganti jadi ya. Jadi dinilai, menilai pengganti dari komputer. Jadi kan gini nih, kalau misalnya kita bikin persekutuan ya. Nah, pada saat persekutuan itu udah berdiri, nah, mungkin yang sekutu yang lama itu dia udah punya duluan nih komputernya, ya. Nah, misalnya nilainya komputernya waktu dia beli itu 10 juta, gitu kan. Tapi kita belinya nggak tahu kapan, gitu. Mungkin udah 2 tahun yang lalu, gitulah. Nah, begitu mereka bikin persekutuan, ya. Nah, di situ
komputer itu kan ada nih. Nah, komputer itu kalau kita nilai pakai nilai waktu dia beli dulu 10 juta, kayaknya nggak fair deh. Makanya harus pakai nilai yang pada saat dia bikin. Penyusutan. Iya, ada penyusutan kan. Nah, makanya di situ nanti masing-masing deal dulu nih. Kita dealin ya komputer ini nilainya sekian gitu. Nah, itu nilai yang pengganti, nilai yang dipakai. Gitu ya. Jadi ada yang ditanyakan untuk pertanyaan soal nomor satu? Kira-kira ngerti ya, nangkep ya. Jadi dari penggabungan itu bentuk ininya seperti ini gitu, yang nanti akan kelihatan gitu kalau misalnya ada neraca gitu ya. Kenapa harus neraca yang dibahas? Karena neraca itu menggambarkan harta ya, menggambarkan harta, utang dan modal ya. Nah, di situ yang paling utama kalau kita membentuk suatu persekutuan ya. Karena kan dari situ kan nanti bisa kelihatan gitu. Sebenarnya harta perusahaan itu berapa ya. Nah, di situlah nanti yang akan ditentukan oleh masing-masing sekutu gitu. Nah, kalau nanti sudah berjalan baru nanti buatlah laporan rugi laba ya. Kalau laporan rugi laba itu lebih ke arah aktivitas perusahaan setelah dia melakukan aktivitasnya ya. Jadi di situ nanti bisa kelihatan berapa profitnya, berapa lossnya ya, ruginya berapa gitu. Itu nanti kalau udah berjalan. Tapi kalau masih pada saat ini enggak. Jadi kalau saat awal itu adalah neracanya dulu yang diutamakan. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Ini akuntansi pembagian laba rugi dalam persekutuan. Nah, ini sekarang membahas bagaimana pembagian profit loss-nya ya. Kalau di dalam perusahaan persekutuan itu seperti apa gitu ya. Nah, ini di sini diketahui neraca CV TAPI per 31 Maret 2009. Kalian lihat di soalnya ya, yang saya bagikan tadi ya. Karena iya, di screen-nya di sini kurang bisa ini dia. Nah, di sini di neraca CV TAPI itu kasnya adalah 26.811 ya. Kemudian piutang dagangnya 3.900, cadangannya 78.000. Jadi nanti nilai piutangnya adalah 3.822 ya. Kemudian persediaan barang dagang 11.850.000, kemudian perlengkapan kantor 1.235.000, kemudian komputer netnya adalah 5 juta ya. Jadi total asetnya adalah 48.178.250 itu total aset ya. Nah, kalau kita lihat hutang dagangnya yang di sebelah kanan neraca itu utangnya adalah 10.230.000, kemudian modal tuan Rizkinya 13.488.250, kemudian modal nona Mita 25 juta ya. Nah, jadi di total jumlahnya balance ya antara kiri dan kanan neraca ya 48.178.250. Data yang terjadi sepanjang bulan April sampai Desember sebagai berikut. Nah, jadi ini kan neracanya kan 31 Maret ya. Yeah. Nah, tanggal 3 Mei itu ada tambahan modal dari Tuan Ricky 5 juta. Ya. Terus tanggal 21 Mei ada tambahan modal dari Nona Mita 8 juta. Terus tanggal 13 Agustus ada tambahan modal dari Tuan Ricky 3 juta. Kemudian tanggal 5 September penarikan kembali modal oleh Nona Mita 5 juta. Laba yang diperoleh CP TAPI selama tahun 2009 adalah 85 juta. Nah, pertanyaannya ya, berdasarkan data-data di atas, buatlah jurnal pembagian laba kepada Tuan Rizky dan Nona Mita jika ada ketentuan sebagai berikut. Nah, ini jadi pertanyaannya jawabannya harus dalam bentuk jurnal ya. Tapi ketentuannya ada sebagai berikut. Yang pertama, bunga modal ditetapkan 5% dari modal rata-rata. Kemudian kedua, Nona Mita selaku anggota yang memimpin persekutuan mendapatkan bonus 10% dari laba, sedangkan Tuan Rizky mendapat 1/4 dari bonus Nona Mita. Nah, kemudian sisanya dibagi dengan perbandingan Tuan Rizky 40% dan Nona Mita 60%. Nah, jadi bagaimana nanti jawabannya adalah seperti ini ya. Yang pertama itu adalah jurnal yang kita buat ya. Itu adalah seperti ini, laba ruginya dulu yang awalnya di sini. Laba ruginya 24 juta sekian, kemudian prefernya, prefer itu pengambilan modal ya. Pengambilan modal Tuan Rizky 7,8. Di sini tadi angka 7,8 ada nggak?
Nah, ini kita di sini hanya dalam bentuk persentase ya. Nah, berarti kalau kalian lihat di sini dapatnya dari mana, nah di bawahnya itu ada hitungannya. Ya. Persentase dapatnya yang di atas tadi itu ya. Nah, kayak perhitungan bunga modal kan 1/4 ya. 10% semuanya ya. Di bawahnya juga. Nah, jadi ini apa namanya? Lompat ininya ya. Nah, tapi nanti kalian coba bahas. Kalian lihat nanti angkanya dari mana dapat-dapatnya ya. Yang jelas nih nanti soalnya nggak akan terlalu rumit seperti ini ya. Yang jelas kalian yang penting mengerti aja apa namanya alurnya seperti apa gitu, jalan ceritanya ya di sini. Nah, berarti nanti kalau kalian lihat di sini nanti ada perhitungan bonus dari non-anuitas sekian 10% ya, dikalikan 85 juta totalnya 8,5, terus tuan Riki 1/4 kali 8,5 juta tadi 2.125.000. Terus nanti sisa laba setelah bunga dan modal nanti di sini bisa kelihatan tuan Riki dapat berapa, non-anuita dapat berapa jumlahnya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 85 juta. Mungkin kalau diterangin lewat kata-kata gini kurang agak nangkep ya, karena kalau kita nggak langsung hitung sendiri ya di papan tulis gitu, itu lebih jelas sih sebenarnya gitu. Makanya coba nanti kalian coret-coret ya, coret-coret aja ya, nanti di rumah masing-masing kalian coret-coret angka-angkanya dari mana gitu, nanti pasti ketemu hasilnya seperti apa gitu. Kira-kira untuk soal yang ini ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan kalian buka di e-learning ya. E-learning di situ nanti kalian tanya di forum diskusi. Ya, kalau misalnya kalian nggak sempat untuk nanya di sini atau pertanyaannya belum ada gitu, nanti bisa tanya di situ. Ya, kalian bikin di situ. Proses untuk e-learning itu kan nggak ada batas waktu ya. Kapan kalian mau buka, kapan pun bisa. Ya. Jadi nanti di situ tanya, bikin pertanyaan di situ ya. Jadi nanti saya juga bisa akan buka, nanti bisa langsung saya jawab. Nah, untuk soal latihan yang untuk pertemuan pertama ini nanti akan saya kirim lewat WA ya. Terus nanti kalian jawab. Ini soal latihannya untuk pertemuan pertama ini saya bukan dalam bentuk hitung-hitungan, tapi pilihan berganda ya. Jadi nanti coba kalian isi ya. Setelah itu nanti kalian upload hasilnya di e-learning ya. Batasnya adalah sampai terakhir saya kasih waktu hari Sabtu deh. Ya. Hari Sabtu pukul 00 lah ya saya bilang. Jadi artinya kalau misalnya kalau kalian nanti belum kirim lewat, nanti nggak saya nilai. Karena nilainya langsung ada di dalam sistem. Ya. Langsung saya kasih grading di situ, penilaian. Jadi, ya, jadi kalian kerjakannya terserah. Karena ini kan online itu kapanpun ya. Mau hari ini, mau besok, ya. Yang jelas Sabtu saya udah terima hasilnya ya. Ini langsung saya kirim soalnya lewat WA ya. Nanti coba kalian lihat ya. Pak, ya. Kalau misalnya jawabannya dikirim lewat email aja nggak bisa ya? Soalnya kadang e-learning tuh suka berat gitu pembukanya. Oh gitu. Masalahnya gini. Suka down ya. Masalahnya kalau dia lewat email itu dia nggak ngetek di dalam e-learning. Nah, di e-learning itu kalau dia nggak ngetek, dia nggak bisa dikasih grade, nggak bisa dikasih nilai. Jadi terpisah. Iya. Jadi begitu kalian kirim lewat email, di nama kalian itu nol di situ, nggak ada attachment data gitu. Nah, di situ nggak bisa saya kasih grade. Itu susahnya. Makanya ya saya kemarin sempat ada pertemuan offline ya sebelum ini ya. Artinya pernah pertemuan pertama gitu. Ya karena belum pakai online, masih pakai offline, masih ketemu di kelas. Nah itu udah sempat latihan. Nah begitu saya lihat di e-learningnya, di situ nggak bisa di grading, nggak bisa dikasih nilai. Karena nggak ada mahasiswa yang nge-touch apapun di dalam situ. Gitu. Makanya perlunya masukin ke e-learning itu. Jadi ada dokumen yang dimasukin sehingga bisa dikasih grade gitu sama dosen. Gitu. Ya, memang keluhannya banyak sih yang saya dengar katanya ini ya, apa namanya, servernya hang, udah itu nggak bisa masuk time out ya. Saya juga nggak bisa masuk dari tadi. Iya, benar. Iya, jadi
ya ini sebenarnya harusnya BSI yang tanggung jawab ya, soalnya mereka yang bikin sistem kan. Jadi ya. Oh mungkin email itu untuk cadangan aja Pak. Jadi misalnya sampai hari Sabtu masih belum ada yang bisa ngirim juga. Jadi tetap Bapak ada datanya punya kita. Oh iya iya boleh. Gak apa-apa. Iya. Jadi nanti untuk cadangan boleh saya sarankan seperti itu. Kalian nanti kirim email ke saya yang kalian ini. Tapi nanti kalau misalnya udah bisa masuk, kalau sekalian upload ya. Iya, paling utama itu di e-learning dulu. Iya, iya betul. Soalnya kalau nggak di-upload di dalam e-learning, saya nggak bisa nilai gitu. Walaupun saya bisa nilai dari hasil emailnya, tapi saya nggak bisa masukin angka di situ. Ya. Jadi boleh kalian awal-awalnya ini kirim ke saya jawabannya lewat email. Emailnya tadi udah dicatat ya, yang saya tadi kasih ya. Saya kirim ke Gmail aja ya, jangan ke BSI ya, nah, supaya lebih mudah nanti di situ. Nah, oke, ini saya kirimkan sekarang ya, nanti coba nanti kalian sini cek kalau udah terima atau belum ya soalnya. Oke, coba dicek di WA kalian. Iya, udah masuk. Udah ya. Oke. Nah, ini multi pilihan berganda ya. Jadi nanti kalian jawabnya bisa langsung lewat e-learning. Kalaupun nanti nggak bisa, nanti kalian di email. Oke. Jadi kuliahnya saya tutup sampai di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti tolong ditanya di e-learning ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya lagi? Enggak ada? Enggak ada, Pak. Oke, ya. Enggak ada. Oke, ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Bapak. Makasih, Bapak. Makasih, Pak.